Soekarno itu. Ya makanya kalau Anda ingin jadi Soekarno beneran. Gitu. Dikasih buku itu jangan disuruh baca satu cuma satu yang dibaca. Semuanya yang dibaca. Setiap hari Soekarno itu disuruh baca 10 buku. Sama Cokro itu. Sampai nangis-nangis. Anda tahu nggak Soekarno itu? Orang paling gila di dunia. Kok bisa? Dia begitu lihat cewek. Cantik dikit aja. Wah, kan jengkel ya, ini enak pintar tapi lihat cewek gila nih. Sama Cokro berbunyi itu pasang nangis Soekarno nangis suruh sekolah suruh baca pokoknya baca nggak usah main-main lirik nolik Belanda baca tempat gak ngiri Londo, ngiri anak Cokro aku kurang ajar. Ini anaknya itu kawin, daripada yang ngiri, kawin aja sebenarnya. Tapi dengan konsekuensi bahasa sampai akhirnya apa? Soekarno itu mengatakan di bukunya sendiri ada cerminku ada Cokro jadi jenis yang kita Cokro ada kawin. Nggak ada Cokro yang ada Soekarno. Jadi jangan ngomong Soekarnois. 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 Ya sih bener ini Cokrois. Yang menggerakkan hidup kalau nggak ada 1916 itu proklamasi pertama yang pertama nggak? 17 Juni 1916 orang belum ngomong tentang proklamasi kemerdekaan Soekarno Cokro itu sudah melakukan proklamasi di mana? Di Bandung. Orang belum berani. Nah, Soekarno sih unggul. Lulus SMP masih. Sudah. Apa? Katanya Soekarno, service tuh. Tangannya kanan, tangan kiri, tangan kanan. Kalau ada kiri, revolusi. Service tuh. Negara sendiri. Habis itu dikejar-kejar ya. Self itu apa? Self sendiri. Bestur apa? Negara sendiri. Itu kalau Anda baca halaman pertama itu kan ya. Self. 17 Juni 1916 orang belum ngomong proklamasi dia sudah ngomong proklamasi semua. Itu yang kemudian di copy paste Soekarno 1945.